Ada di sana siapa? Cucu. Cuk, lambat lagi. Cemas tiga. Cemas satu. Ada di sana cemas. Cuk, delapan. Di cemas. Dan terumur juga memang. Bagus sekali. Bagus. Ya, di babak yang kedua masih serang GNP. Pak Wasop bersama 55 dengan 38. Namun bisa diantisipasi dengan mudah. Ini cemas tujuh. Sontek yang cukup akurat, tapi bisa masih bisa diselamat oleh anak-anak GNP. Cemas. Kali ini sayang sekali semes nomor punggung 7 dari Gojla Gunung Bubut ini kurang akurat perpatunya sehingga net yang menerima dan poin untuk yang pertama 1-0. Ya masih pemain andalan dari Piano di sebelah seruan akalang aksesor nomor punggung 2 dicoba sih masih bisa dibendung dengan mudah rupanya oleh rekan-rekan kita dari Piano Mangkubumi yang bertambah poin 2-0 di set kedua. Nomor punggung 3 lagu hasil berat sekali tapi diterima dengan mudah 13 bukan dibikin bukan. Kali ini tipu muslihat yang cukup oke dari pemain yang masih muda belia ini dari anak Gojla Gunung Bubut. Dan pertimbangannya sementara 1-2. Ya nomor punggung 2 siapa dari Gojla bisa kembalikan di nomor 8. Boleh kerja sama siapa? Berat sekali semuanya rekan nomor punggung 10 dari dari Giano ini sehingga super diantisipasi oleh rekan-rekan kita dari GND yang untuk anak-anak Giano. Kalau kuasa bisa berpikir ternyata ya tinggi semangat punggung 6 jodoh kemari yang sempur 1 dicemas ternyata timbul musuhnya ya langsung bisa dibaca dengan susah payah langsung saja siapa untuk di belakang ada si merah tertipu dia lagi-lagi satu kali lagi bisa berlalu dan selamatkan dan cukup oke semes nomor punggung bar 8 tadi sehingga sukar diantisipasi oleh rekan-rekan kita dari GMB bertambah lagi poin untuk Yano nomor punggung 8 siapa dulu ternyata nomor 5 suruh kemakauan yang tinggalkannya dicemas namun bisa diantisipasi oleh rekan-rekan kita dari Yano dicemas 7 rupanya kalau dibendung tapi cukup beras kali ini bergelincir tangan-tangan Yano hanya berpindah poin sementara kaki rekan-rekan kita dari GMB 2-4 sementara. Masih set kedua, merup anak-anak dari Giano, ada di Gende, set kembali dengan mudah, set kembali dengan 8, ada di sana teman-teman, 2, 5 ternyata, tapi sayang sekali masih melebar, dan masih meleset di tangan-tangan anak Gende. Bertambah poin untuk Giano, 5-2 di set yang kedua, nomor punggung 10, kalau kau set sendiri, keras sekali, sayang sekali, setnya nyangkut di net, hanya berpindah poin sementara ke rekan-rekan kita Gende, 3-5, skor sementara. Masih siapa bikin nomor 7 berat sekali dan dibiarkan kali ini anak-anak Giano mulai terkecoh yang pertama main untuk GNB abad 5 di set yang kedua nomor punggung 7 masih pemain awal dari GNB aku atas siapa ini berat sekali sayang sekali kali ini setnya jatuh di luar melebar dan berpindah poin sementara ke tangan-tangan Giano atau Mangkubumi 6-4. Ya, saya pemain imut-imut nomor 7 lah kuasa, saya nomor 7 dengan akar bisa dikit, dicemas! Kali ini bisa diantisipasi dengan susah payah tapi sayang pengembaliannya yang jatuh di pagar hanya berpindah poin sementara dengan kita dari Gendoy 5-6 nomor punggung 8 masih lorak lirik biasa cepat yang 7 ternyata pendek saja terima dengan mudah seru kembali dengan lagi 8 dicemas! Cukup menggelegar semes nomor punggung 5 simpan dan putih badan ujang-ujangan wasipun kulitnya putih badannya kebal bagus sekali semesnya dan melayang loncatnya bisa diantisipasi dengan mudah 9-5 lagi-lagi siapa 6 akan lagi 2 bisa diantisipasi dengan mudah 3 lama lagi cemas 3 masih bisa dengan susah apa yang kemarikan rupanya pelanggan nomor punggung 5 pemain andalan dari Giano pemain yang semestinya cukup menggelegar ya kalau masih lewat dari dia datangnya deras sekali terima nomor tinggi 13 yang lagi dari Giano masih 13 dan nomor 1 ada di sana cemas cukup akurat masih bisa dikembalikan dan sayang sekali pengembalian bola dari anak-anak Giano kali ini kurang akurat sehingga pindah poin sementara waktu kalian dengan kita dari Giano 6-8. Ya nomor punggung 5 main lagi langsung keras sekali cermain dengan susah sampai seru nomor 8 Adi cemas cukup menggelegar tapi sayang jatuh di luar hanya
pinggir lapang yang menerima bertambah poin untuk GMB 78 75 berat sekali. Oh, bergulir dulu di net dan masih bisa diantisipasi dengan cuaca apa ya? Sayang sekali kurang akurat pengembalian dari rekan-rekan kita dari GMB sehingga berpindah poin sementara gerakan masih dari anak-anak Giano. Nomor punggung 12 lakukan siapa tunjuk berat sekali. Waduh, sukar diantisipasi oleh rekan-rekan kita dari GMB yang bertambah poin untuk Giano 10-7. Lagi-lagi, Okiano, nomor 12, berat sekali. Sayang sekali kali ini setnya nyangkut di net, hanya berpindah poin ke rekan-rekan kati Godzilla Gunung Bubut atau GMB. Ya, masih nomor punggung 6. Masih tepung tungguan sementara waktu, dia Felix, ya, setri kelemahan dan renyap Felix saja di mata muda. Jurang kembali 8, ditemes. Namun sayang sekali bergulir dan kickball hanya berpindah poin. Pertama poin untuk GMB 9-10 di set yang kedua sementara. Masih anak nomor 6 lakukan sementara pendek saja di mana boleh lima kalau kemudian 8 masih tubuh mesra yang kurang akurat sekali, kurang akurat pembalian bola dari anak-anak GMB kali ini sehingga masih berpindah poin sementara rekan-rekan Giano. Nomor 3 masih pemain andalan dari Giano sepulangnya nomor 1 terdekat di tembak tusuk. Bagus sekali semuanya walaupun tidak begitu berat tapi cukup melintir dan suka diantisipasi oleh rekan-rekan kita dari Giano berpindah poin sementara GMB 10-11. Masih anak-anak nomor muda lagi lawan dengan 10 serta nomor 8 di tersebut. Waduh, semasa saya kaget dan jatuh di luar bergelijir di tangan-tangan GND berpindah poin ke 12-10. Nomor 8, siapa yang dulu? Dan nomor 6, terkala kita lakukan rekan-rekan dari GND 7 semas. Kali ini cukup oke semas dari anak nomor 7 dari GND. Dan dia tahu tempat yang kosong sehingga sukar diantisipasi. Berpindah poin sementara ke tangan GND 11-12. GMB masih bisa kembalikan dengan susah payah poinnya dari GMB dari Giano. Ditemas lima kali ini. Nomor punggung 5 sayang sekali sampai kebelasan dan hanya net yang menerima. Dan bertambah poin 12 sama di set yang kedua sementara waktu. Siapa yang bisa kembalikan 8? Dia sampai 10. Walau di blocking tapi bebal memang terlalu deras. Melintir di tangan-tangan GMB hanya berpindah poin sementara waktu kerekan dari Giano Mangkubumi serangan perpusen 13 langkah sama 7 lagi-lagi di blocking dengan mudah rupanya ada nomor 5 di sana. Rupanya tipu muslihat yang cukup oke kali ini adalah anak-anak GMB dan suka diantisipasi bertambah poin. Oh mohon maaf, terima kasih atau mohon jelas ke dapur. Ya pasti lagi di lain 12 dari kembali 8 di tempat 12 dari Giano. Manis sekali bergelincir di tangan-tangan GMB dan bertambah poin 14-13. PS Cirungki putaran yang pertama IPCA PS Cirungki atau lawan Cirungki itu ya pertandingan putaran pertamanya, nanti yang kedua ya. Ya kembali ke pertandingan IPCA untuk putaran pertama putaran besok melawan Cirungki. Ntar keduanya saya umumkan. Dan nomor 8 dari GMB konsep data yang pendek saja nomor 12 nomor 8 alang di tempat ditemukan tipe muslihat yang cukup oke dari nomor punggung 3 ini dari Giano memang sudah diantisipasi oleh anak-anak itu dari GMB berapa poin ya masih nomor 5 pemain adalah dari Giano kebetulan di serokan di nomor 1 lebih cemas namun tidak ditemukan lagi sering siapa tipe pemusliat yang cukup akurat dari anak-anak GMB kali ini sekarang diselamatkan oleh anak-anak dari Giano bertambah poin 15 sama di set yang kedua sementara. Lagi-lagi siapa dulu teman kita lagi di temen namun lagi-lagi kekompakan dia yang butuh 7 ya. Ya mungkin teman saya juga ya dari GMB GMB masih putar-putar siapa yang mau lima. Bagus sekali kali ini cukup berhasilnya dari anak-anak GMB dan tidak diduga-duga suka diantisipasi bertambah poin 15-17 15. Nah dan masih GMB menguasai skor sementara
Sayang sekali cuma satu yang terbentang tadi semua dan sementara berbina poin ketangan-tangan Giano dan 16-17 nomor punggung 12 lagu segera sekali diterima dengan 13 agar satu di sana di tenis walau di blocking oleh rekan kita dari Giano tapi bola tergelincir jatuh di lapangan yang berbina poin untuk anak-anak Giano 18 16 nomor 6 siapa yang 7 pendek saja bagaimana keluar atau ya keluar dan berbunda main masih berputar-putar nomor 3 pemain andalan juga ini dari Giano siapa yang 7 masih ruang liga sementara berat sekali terima dengan mudah sudah kembang besar ada di sana siapa 7 Oke kali ini nomor 7 menempatkan bola dan berat sekali depannya sehingga sudah diantisipasi berpindah main sementara 19-17 di set yang kedua nomor 2 siapa yang 7 masih menang orang-orang cari yang ada 1 yang 8 cerimen pada carikan Mas Giano sayang sekali kali ini pengembalian bola dari rekan-rekan kita dari GNB kurang akurat dan melebar jatuh di luar lapangan hanya bertambah poin untuk Giano 18-19 masih nomor 8 ada penghulu masyarakat dari GNB ada bikin cemas dan akurat berat sekali kali ini cemas dengan cemas makin sore makin oke anak-anak GNB pun tidak mau ketinggalan dan bertambah poin 20-18 di set yang kedua ya tepuk tangan ya terima kasih ya, bisa dikembalikan di game 1 sudah kemarin 8 di cemas kali ini pemain andalan dari Giano cukup oke menempatkan bola dan berpindah bola sementara ke tangan Giano 19-20 nomor punggung 10 dari Giano siapa yang ketujuh Rivera dan 13 punggung dari GNB di semis sempat dibukan masih bisa dibaca dengan merah dan cepat bergelincir lumpanya di tangan-tangan Giano kali ini hanya berpindah poin untuk GNB 21-19 sementara memimpin skor anak-anak GNB ya berbunyi sedih diterima dengan 8 dan dikit jauh 12 kali ini sayang sekali blockingnya melebar dan blazer di tangan-tangan GNB hanya berbunyi poin sementara 20-21 ya nomor 6 lanjutkan dengan blazer tinggi sekali dan diambil dengan mudah sudah kembali siapa? Cuma 5 ditipu tapi bisa dibaca dengan mudah rupanya 12 cukup ramai memang seru pertandingan ini dia beli semesan 774 tadi yang kesempur suara nah nomor 6 dari Giano siapa yang 7? 6 yang itu sudah kanal 13 sudah kembali rekannya di semes dan bisa untuk pleasure dia ternyata masih bisa diantisipasi dengan mudah di tempat belakang siapa? Dan sayang sekali tipu muslihat yang kurang akurat dari anak-anak Giano kali ini sehingga bertambah poin untuk GNB 22-21 ya nomor 8 siapa dulu juga tapi yang nomor 10 sudah kembali aja bisa diblocking tapi sayang jatuh di luar hanya menghasilkan berpindah poin untuk anak-anak Giano 22 sama di set yang kedua nomor 5 pemain andalan dari Giano depan 7 sekarang kepada yang 1 siapa yang 7 ternyata disotek masih bisa diantisipasi dengan mudah rupanya salah seorang pemain dari GNB sayang sekali menyentuh net dan bertambah poin untuk Giano 23-22 siapa yang di masih nomor 1 dicemas 7 namun bisa dibaca dengan mudah dan dengan siapa 1 lagi mungkin kalau kepada Giano GNB bagus sekali kali ini penempatan bola dari anak-anak Giano tidak bisa diblocking dan hanya terperinjir di tangan-tangan anak Giano bertambah untuk GNB 23 sama ya masih nomor punggung 5 Supran dan bagus sekali teman dengan mudah serta menelapan ada di sana di tengah masih bisa ditendung ambil dengan mudah serta menelapan punggung 1 6 7 5 lagi siapa menunjuk di tempat akhirat sekali rupanya sayang sekali dengan anak-anak kohon dia mau kali menyentuh dan 24-23 rupanya ya masih sementara anak GNB untuk mengakhiri masih satu lagi di set yang kedua ini nomor punggung 5 aku masih lakukan berat sekali
sayang sekali shootnya, terlalu menghambur-hambur ya. Dan 24 sama di shoot yang kedua sementara. Masih Giano, pemain nomor 12, berat sekali diterima dengan susah payah. Angkat lagi rekan nomor 15, langsung 13, namun terima dengan mudah mengusahai dari Giano, di semes. Masih bisa dikembalikan, siapa yang tinggi ternyata? Dan masih lagi, siapa yang tinggi mau jadi cepat lagi. Dan kali ini masih bisa dikembalikan, nomor 13. Sekali rupanya penempatan bola dari anak-anak GMB kali ini dia tidak mau kalah. Oke sekali dan kita lihat 25-24 lagi lah nomor 6 dan terima dari siapa nomor 5 1 dari nomor 8 di temes dan sudah saat dibentuk dengan mudah ada siapa rekan-rekannya di temes